Kok we? Sana yang punya. Si Matt mau bawain aku meat pie dari Inggris, susah deh. Bawa. Sobat Amarsari Official, secara mengejutkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023, Nafa Urbah melakukan Instagram Live bersama sang mantan suami pada akun Instagram miliknya. Tunggu, ini murah dari Jawa Tengah ke Guntur Galang Kiyo. Nafa Urbah dan Zekli menikah pada tahun 2007, namun kemudian akhirnya mereka bercerai pada tahun 2017. Jangan, kesek. Reuni dong preman kampus. Soon. Emang preman kampus tuh sampai berapa episode sih? Oh lumayan, kita kan zaman dulu kan masih seminggu sekali ya, puluhan. Walaupun mereka telah bercerai, namun mereka tetap menjaga kekompakan dalam pengasuhan buah hati mereka. Pasangan artis tahun 90-an tersebut memang kerap kali membagikan kemesraannya ketika tengah mengasuh buah hati mereka. Kamu masih bisa baca kalau segitu? Segini aku aman. Segini juga oke. Oh ya? Iya. Lihat aja nanti kalau segini nih. Segini aku udah gak kelihatan nih. Aku segini juga udah gak kelihatan, aku mesti maju kayak gini, nah baru bisa kelihatan. Saat ini wanita kelahiran 15 Juni tahun 1980 tersebut adalah pengurus DPP Partai Nasdem bidang perempuan dan anak. Sinetron semua dia, Daryl? Itu mungkin temannya Daryl. Mana anakmu? On the way. Hah? On the way. Ingat gak sama Dewi yang dulu Youth Sensi kita pernah ngobrol di Anita Salon? Siapa? Lupa ya, harusnya sih ingat kalau lihat muka. Kamu juga lupa? Pada keterangan persnya hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023, Nafa Urbah menjelaskan bahwa segaduh-gaduhnya hubungan kami dalam membangun rumah tangga yang berakhir dengan perceraian tetapi tidak membuat kami berhenti untuk saling menyadari bahwa setiap kegaduhan yang terjadi tetap bisa mengambil sikap hati yang benar untuk tetap bisa menjadi rumah dan tempat yang penuh buat anak kami, Mikaela Lee. Tuh, kita peluk aja orang bisa ketawa. Itu segitu ya. Jangan peluk-peluk. Nanti gebetan aku preman semua pada nonton di sini pada cemburu, jangan. Preman Kampus season 2 ada, tapi bentuknya kita lagi berusaha bukan menjadi season 2. Kenapa? Oh, aku mau, jadi jadiin film. Jadi, ya kita lihat. Nafa Urbah pernah berduet dengan penyanyi Rudy Kisara. Rudy Kisara adalah ayahanda dari Glenka Kisara, salah satu pemeran dalam sinetron Ikatan Cinta. Kuningan hadir. Oh, Kuningan Jawa ya, bukan Kuningan rumahku. Ya. Kuningan kan Jawa kan. Enak aja Mbak Nafa dari Kemayu. Oke Sobat Amarsari Official semuanya, mari sama-sama kita simak IG Live antara Zekli dengan Nafa Urbah, orang tua dari Mikaela Zekli yang disebut sebagai Jisonya Indonesia. Gak bisa, aku gak bisa nyanyi. Suka dicela-cela sama Zek. Mbak Nafa gak salting? Enggak. Kenapa mesti salting? Ogah, sambil nyanyi, ogah. Jangan ngadi-ngadi guys, jangan ngadi-ngadi deh. Gak usah banyak mancing-mancing. Mana sih anakmu? Udah on the way belum? Aku aja yang nyanyi boleh gak? Ya boleh, cepet. Nyanyi lagu apa? Aku nyanyiin lagu itu. Yang gak zaman kita, zaman kita nikah. Terus aku kamu ulang tahun. Terus aku kasih kamu lagu yang aku nyanyi di stadion, inget gak? Om Lee gak usah nyanyi-nyanyi yang kayak gitu, kenapa sih? Inget gak? Ini banyak banget yang nonton. Inget gak? Ingat. I wanna make you smile.
buat gebetan-gebetan, mohon maaf jangan dibawa sampai ke hati ya. Ini bestie. All I wanna do is grow old. Besar banget sini orang. Get your medicine when your tummy aches. Zack sengaja, dia emang usil. Ya, oke gebetan. Gebetan dengarkan aku. Dia memang usil anaknya. Oke, jadi dia pasti mengerjai, hanya pengen bikin rese-rese aja. Kiss you. Give you my call when you are cold. Nah, gitu deh, adik. Adik. Mika, sayang. Salah anak. Hai Xiong. Hai Xiong. Abis dari mana? Panas-panasan ya? Dari Anyer. Pakai sunscreen nggak tadi? Enggak, lagi survei tempat buat foto shoot. Aku nggak bisa smile, masa aku nggak bisa, berhenti tersenyum kan? Mbak Nafa ngaku-ngaku punya gebetan. Emang punya kok, enak aja. Emang dia aja yang punya. Aku bawa ikan. Aku juga laku. Ikan jangan asin. Gitu. Di packaging gitu. Enak banget ini, Syok. Iya, kuat sus. Aku beli dari nelayan gitu. Oh. This is so good. Ini di papa. Kenapa? Kamu lagi diet. Apa judulnya tadi nyanyi? Grow Old With You, Adam Sandler. Iya, restorannya udah tutup kena apa? Covid. Partnernya juga ngaco. Kenapa hati tergores cinta? Gimana hati tergores lagunya? I'll sing it. Oke, coba bisa enggak? I don't remember. Coba. Enggak tahu aku nyanyi. Bukannya gini. Hatiku. Why you do that only? Ikan asin itu harus masukin kulkas enggak sih? Coba bentuknya kayak apa? Coba yuk nyanyi, bisa nggak? Yuk nggak usah ledek-ledekin ayah nggak bisa nyanyi. Yuk aja coba nyanyi. Ini masukin aja. Okay. Tapi nggak perlu sih, itu udah dikeringin. Iya kan? Iya. Yeah. Coba yuk nyanyi. Duet lagi mbak sama Rudy Sistara. What kind of song is that? Jadul abis. Jangan guys, aku tuh suka diledekin sama dia kalau lagu-lagu ayah jadul. Hai Nafa, please sing. Sing dong, men. Tak mau. Tuh, sehat bro, katanya. Sehat bro, katanya. I like. Bye, guys. Where you going? Atas. Ganti baju. Ya, aku gak numpah ke baju. Bukan berantem kan sama ceweknya. Makanya jangan suka iseng. Ngobrol sama siapa? Maaf ya. Mina nih parah nih, gila. Jaga image apa? Apa namanya? Berantem kan sama ceweknya gara-gara bikin ulah tuh guys. Bercanda ya. Go away, sana kamu ya. Si Matt mau bawain aku meat pie dari Inggris susah deh. Bawa. Oh ya minum. Omri ambilin aku minum dong, air putih yang dingin. Omri masak dong, bikinin aku itu apa telur kamu, telur orek itu loh, yang kayak Jepang, please. Aku udah mau pulang ke Jawa loh, aku kan nggak pernah minta kamu masakin. Apa fridge-nya bawa apa ininya? Makasih pak. Ini Mika nggak tahu ini, bentar lagi on the way. Bentar ya. Udah nggak deg-degan? Enggak lah. Kurang ajar ya Gama ya.
asli hiburan. Enak aja lu pikir tontonan hiburan. Apa sih itu telur? Apa sih Om ini namanya? Osaka? Tamago. Tamago, iya, tapi maunya yang manis, enggak mau yang gurih. Manis, tamago di mana-mana tuh manis, gimana sih? Sobat Amar Sari Official semuanya, terima kasih telah menyaksikan tayangan tentang Instagram Live Nafa Urbah bersama sang mantan suaminya. Jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi.